Assalamualaikum. Hai hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku mau kasih tutorial kirim barang dari family ke family mart ya guys. Simak terus videonya. Hai guys, sebelum kamu ngelanjutin nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih yang sudah menonton. Jadi seperti yang kalian lihat, aku lagi di jembatan guys. Aku mau otw ke Family Mart. Jadi aku tadi pakai BMX guys, sama ini kardusnya besar banget. Aku lagi mau kirim coklat sama ke cece aku, dia mau pulang Indo. Jadi simak ya guys caranya gimana. Pertama-tama kita ke mesin Famiport ya guys. Kita cari gambar yang kayak pengiriman barang gitu, kardus ya, warna biru. Terus setelah ini kita pencet yang atas pojok kiri. Terus pencet lagi pojok kiri. Pencet lagi yang nomor 1 dari kiri ya guys, dari sebelah kiri ya. Terus ini kita tekan chatting charen. Nanti pasti ya benar gitu ya. Lalu kita centang. Lalu kita pencet setuju. Lalu kita isi nama pengirim. Nama harus sesuai ARC ya guys. Soalnya kalau ngirim barang dari Family Mart ke Family Mart itu ngambilnya pakai ARC. Kalau nggak sama ARC itu kadang sama petugasnya tuh nggak dikasih. Jadi harus sama ya guys. Dan setelah nulis nama selesai, kita nulis nomor pengirim, nomor telepon ya guys. Setelah itu, kita tulis nama penerima yang mau kita kirimin ya guys. Setelah itu, nomor telepon penerima. Dan lanjut kita ngisi alamat Family Mart ya guys. Kalau aku pakai nomornya tuh, kalau aku pakai alamat ya guys ya. Jadi kalau misalnya kamu pengen tahu alamat Family Mart, kita masukkan nomor di Shopee guys. Itu kan pasti ada alamat lengkap ya. Jadi kita tengok alamatnya di situ. Kita pilih alamat kayak kota, kabupaten, kita nggak perlu nulis guys, sudah ada pilihannya, jadi gampang banget. Kita tinggal samain alamat yang kita punya. Jadi pokoknya gampang banget deh guys, nggak harus nulis-nulis gitu, kita tinggal nyamain aja. Thank you.
Dan setelah kita selesai milih-milih alamatnya, guys, kita tekan yang ini ya, bagian bawah yang kanan. Lalu kita cetak resinya, baris kedua yang bagian kanan, bawah paling bawah sendiri ini ya, guys. Lalu kita tunggu resinya keluar. Dan alhamdulillah resinya udah keluar ya, guys. Siap dibawa ke kasir untuk dibayarkan, dan ongkirnya sama, cuma 60 NT, guys. Murah kan? Segede gini cuma 60 NT loh. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, guys.